Assalamualaikum. Sekarang kita ada di Geraha Idaman arah Serpong. Nah, kita sekarang mau review rumah dua lantainya. Ini yang tipe 70. Ini tanah 86. Oke, kita masuk ya. Kita bareng marketingnya Pak Eko namanya. Oke, langsung cek. Ini pilar depannya. Ini lantainya granite tile. Ini carportnya. Oke, kita masuk ya. Ini yang paling depan ini kamar utama ya Pak ya, kamar di bawah ya. Oke, ini ke atasnya tinggi lumayan nih, sekitar hampir 4 meter. Oke, ini kamar mandinya yang di bawah tangga. Sekarang kita ke sisi dapur sama tanah lebih di belakangnya. Nah, ini di belakang nih tanah lebihnya sekitar masih ada 5x6, sekitar 30 meter. Oke, kita langsung cek atas ya. Oke, kita naik ke atas nih. Nah, ini kamar mandi yang di atasnya nih. Sekarang kita ke kamar. Di sini ada dua kamar, ukurannya biar sama, cuma bedanya yang satu pakai balkon, yang satu nggak pakai balkon. Nah, ini kamar keduanya nih. Oke, ini yang kamar utama di atas yang pakai balkon. Nah, pas kelihatannya. Oke, mungkin untuk review ya, interiornya sampai di sini dulu. Oke, ini bahan bangunannya itu pakai hebel double dinding. Oke, di sini berarti lebarnya 6 meter, ke belakangnya 14 meter. Luas totalnya 84 meter persegi. Harga kurang lebih 900 jutaan. Oke, selamat malam. Tadi kan kita udah cek nih, apa namanya, perumahan Geraha Idaman 10. Oke, itu jaraknya ke stasiun cukup deket ya, cuma 25 menit lah kalau kita naik motor atau mobil. Dari harga di angka 900 jutaan, sebenarnya masih ada juga tipe kecil, tapi coba ditanyain sama marketingnya Pak Eko, siapa tuh ada yang batalan. Oke, mungkin sampai di situ dulu ya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan survei. Ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.